bilang ketika keluar berjoging di sebuah ladang kelapa sawit, seorang lelaki warga emas yang juga bapa kepada ahli Parlimen Kota Melaka, Ku Poi Tiong, ditemui selamat. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka, Penguasa Bomba Zul Khairaini Ramli berkata, mangsa Ku Nian Kun, 73 tahun, ditemukan oleh pasukan mencari dan menyelamat bomba sekitar 8.35 pagi tadi di ladang sawit pancur Jalan Macap Umbu, Alu Gajah. Mangsa dikatakan keluar berjoging di trek sepanjang 5.29 km sekitar 6 petang semalam bersama 6 lagi rakan sebelum disedari tidak muncul di tempat berkumpul sehingga jam 8.30 malam. Dia dikatakan sesat ke dalam hutan berhampiran sebelum tergelincir di kaki bukit hingga mengalami kecederaan di kepala dan tangan. Sesudah itu, mangsa mengambil keputusan untuk berehat dan tidur di kawasan berkenaan kerana terlalu letih untuk berjalan keluar. Kita gunakan benda-benda yang boleh menarik perhatian dia seperti siren dan sebagainya, dan kita pasti kalau dia kalau beliau masih dalam keadaan mampu, beliau akan mencari bunyi siren dan lampu tersebut. Dan malangnya masih tiada apa-apa tanda petunjuk, dan kita pada pagi ini pada pukul 7.30 kita hantar lagi satu tim seramai 9 orang untuk naik ke puncak bukit untuk cari mangsa berkenaan. Dan alhamdulillah mangsa tersebut sebenarnya dia dalam keadaan yang tergelincir. Dia tergelincir dan beliau mengalami cedera ringan dan beliau berehatlah, tidur daripada start dia cedera tu sampai ke pagi. Dan beliau juga terdengar siren bomba dan kita panggil, cuma kerana terlalu letih beliau tak berdaya lah untuk pergi ke arah kita. Namun pagi ni beliau ada keupayaan untuk berjalan dan terus ke komampus pos kawalan bomba dan kita beri rawatan awal. Mangsa yang keletihan kemudian dibawa ke Hospital Alu Gajah untuk menerima rawatan. Tiga warga asing termasuk dua wanita Vietnam ditahan bersama pelbagai jenis dadah berjumlah lebih RM232,000. Serbuan dijalankan sepasukan pegawai dan anggota daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor di sebuah rumah di Taman Kota Impian 2 Yong Ping, Johor kemarin. Ketua Polis Johor, Dato' Muhammad Kamarudin Muhammad Din, dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor berkata suspek berusia antara 29 hingga 43 tahun. Rumah berkenaan menempatkan lebih 5 kilogram dadah dipercayai heroin, 444 gram syabu dan 450 biji pil Armin 5 dengan anggaran nilai sebanyak RM232,230. Turut disita 3 kenderaan serta sejam tangan berjenama dan wang tunai sebanyak RM1,214. Polis percaya suspek lelaki berumur 43 tahun dan dua wanita berkenaan adalah rakan yang menyewa rumah berkenaan serta aktif menjalankan kegiatan itu sejak sebulan yang lalu. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenalpasti jaringan sindiket pengedaran dadah berkenaan. Ujian air kencing terhadap ketiga-tiga suspek didapati positif syabu. Mereka kini direman selama 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Setiap hari, sebanyak 2,000 beg darah diperlukan untuk kegunaan pesakit. Oleh itu, sebanyak 2,000 penderma darah diperlukan untuk menderma. Dengan menderma satu beg darah, anda telah menyelamatkan 3 nyawa. Saya bangga menjadi penderma darah dan membantu mereka yang memerlukan. Saya gembira melihat mereka tersenyum semula. Dengan bantuan anda, saya selamat. Anda adalah wira kami.
Ini dia, kita ada pengumuman tarikh baru. Ini merupakan pengumuman penting peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital. Mari kita lihat tarikh-tarikhnya. Kita ada 30 September untuk lokasi-lokasi seperti wilayah persekutuan, Selangor. Kita juga ada Johor, kita ada Melaka dan seterusnya, Tayah. Kita ada Seremban dan sebagainya. Kepada anda juga yang takut, 14 Oktober nanti kita punya kawasan seperti Penang, Kedah, Terengganu, Pahang dan sebagainya memang akan terkesan juga, termasuklah Sabah dan Sarawak pada 31 Oktober nanti. Betul tu. Jadi kita nak bertanya kepada anda, adakah anda bersedia? Sekiranya anda belum lagi bersedia, kita tawarkan tawaran eksklusif Green Decoder ini untuk anda. Betul tu. Yang ini juga kami datangkan dengan 13 saluran TV dan 6 radio secara percuma, macam-macam juga siaran TV dan tak ada bayaran bil bulanan. Ini dia, bil bulanan percuma. Wow. Sekali bayar RM109, anda boleh tonton siaran TV seperti biasa. Dan ini adalah rekod siaran yang lepas, ya, melebihi 35,000 unit sejak hari yang pertama. Betul, inilah dia peluang untuk anda bertukar kepada siaran digital sekarang juga, adalah kerana jangan terkejut kalau tiba-tiba nanti kita balik rumah, kenapa TV kita hitam bintik-bintik, tak ada siaran. Betul, tetapi sebelum tu anda bersama dengan kami, saya Nadia Anwar dan kita ada Tahirah di sini. Okey, kita nak cakap serius. Kita tidak mahu bergurau. Kami mahu anda fokus pada kaca TV anda. Pengumuman sudah dilakukan di berita-berita. Kita dapat tonton setiap hari, ya, mengatakan bahawa peralihan daripada siaran analog kepada siaran digital sudah pun bermula. Dan kita nak kongsikan dengan anda. Fasa pertama sudah berlangsung. Dan seterusnya kita lihat tarikh-tarikh baru yang diumumkan. Dan saya sudah bertanya. Tadi dia kata ini adalah insyaAllah tarikh yang terakhir. Kalau anda lihat, 30 hari bulan September kita ada kawasan-kawasan di wilayah persekutuan. Kita juga ada Shah Alam. Kita termasuklah orang-orang kat Selangor. Lepas tu Johor, Melaka. Dan seterusnya 14 Oktober. Yes, 14 Oktober juga kita ada orang kata kawasan-kawasan yang terkesan. Seperti orang kata bahagian timur dan juga utara. Kita ada Kedah, kita ada Penang, ada Pahang, ada Terengganu. Ada juga kawasan-kawasan Kelantan dan sebagainya. Okey, dan bahagian sini juga anda perlu risau. Siapa yang tinggal di Sabah dan Sarawak, 31 Oktober 2019 semuanya orang kata siaran analog bakal ditukar kepada siaran digital. Betul tu. Perhatian kepada anda semua yang menonton. Anda yang masih lagi belum faham tentang perubahan daripada siaran analog kepada digital, anda harus faham bahawa selepas peralihan sepenuhnya daripada siaran analog kepada siaran digital, anda sudah tidak boleh menonton siaran TV analog lagi, ya, tanpa menggunakan decoder ataupun TV-TV yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan siaran digital ini. Jadi kita nak ingatkan kepada anda untuk sediakan payung sebelum hujan. Betul. Kerana anda tidak mampu lagi untuk menonton drama-drama kegemaran anda, siaran sukan kegemaran anda ataupun kartun-kartun anak-anak anda di TV. Lagi-lagi nak masuk musim cuti sekolah nanti, kan. Ya Allah, kalau TV itu hitam macam sedih, kan, Tahirah? Itu bukan awak yang sedih, saya pun sedih juga. Tapi sebab itulah saya dah bertindak dahulu. Semalam kita ada siaran langsung dan kita dah berjaya jual sebanyak 2,000 unit. Jadi maksudnya inilah dia orang kata total jualan kita dah mencecah ke 35,000 unit. Wow. Ini dia, kita ucapkan tahniah kepada anda yang membuat pilihan yang bijak, ya. Dan kita nak lihat sendiri respon ataupun feedback daripada mereka yang sudah mendapatkan green packet decoder ini bersama dengan kami di CJ Workshop. Rata-rata memberikan 4 hingga 5 bintang. Betul, yang ini dia kata sangat-sangat bagus, senang nak pasang, cepat sampai, kualiti bagus. Lepas tu dia kata decoder berfungsi dengan baik, dapat tengok semua channel dengan jelas. Yang paling bestnya 13 channel percuma dan juga 6 channel radio kami berikan kepada anda. Betul tu. Kita juga nak bagi tahu kepada anda, ya, kalau dalam memilih untuk menggunakan decoder, gunalah decoder yang mempunyai kelulusan SIRIM dan juga MCMC, ya. Saya tahu ramai yang mengambil kesempatan dalam situasi ini dengan menjual decoder-decoder yang tidak diiktiraf, ya. Betul. Okey, anda kena ingat, ya, mereka yang menjual dan mereka yang membeli akan dikenakan hukuman. Itu yang saya takut sebenarnya. Sebab itulah kami di sini menjualkan kepada anda yang punya bukti daripada MCMC dan SIRIM. Okey, kepada anda yang tak tahu lagi, inilah dia, kami nak tunjukkan kepada anda
adalah perbezaan jika anda menggunakan siaran analog ataupun yang mungkin yang dah bertukar ke digital. Jom kita tunjuk. Betul. Kita tunjukkan. Ini adalah siaran analog yang anda dapat lihat. Saya baru kembali daripada Batu Pahat. Betul. Okey, siaran di hotel sudah berubah menjadi seperti ini. Ya. Kelemahannya anda lihat ada semut-semut dekat sini. Warna tidak jelas. Wajah tidak jelas. Bunyi juga terganggu disebabkan siaran analog ini. Disebabkan itu, kerajaan kita mengambil tindakan untuk mengubah siaran analog kepada siaran digital. Sebenarnya betul. Di negara-negara luar, seperti di Korea, negara-negara lain, diorang dah lama dah. Betul. Kita ni kira dah yang paling antara yang paling lambat. Kita tapi belum terlambat untuk anda, kerana apa, kita lihat siaran digital ini kelebihannya sendiri. Yeah, kalau anda tengok di sini, kelebihan bukan sahaja daripada segi kualiti, warnanya juga cantik. Boleh nampak muka hero ni, hero Hindustan kita suka. Dia melangit, titik-titik air mata. Kita boleh nampak juga. Ha. Subtitle nak baca jelas. Ayah, kamu pulang daripada pejabat sekarang. Semua boleh nampak satu persatu. Tak sakit mata. Kalau tak nampak macam Nadia tadi tu, anak-anak kita akan diri depan TV dekat-dekat macam gini. Lama-lama ada masalah. Betul. Dan inilah dia peluang untuk anda dapatkan, adalah kerana kami menawarkan kepada anda bukan satu siaran. Malah ada lebih kurang dalam 13 siaran TV dan juga 6 siaran radio percuma. Betul. Termasuklah TV 3 HD dan RTM HD. Bukan itu sahaja, anda boleh tengok dekat sini, tidak ada bayaran bil bulanan. Maksudnya bayar RM109 sekali, kita boleh guna seumur hidup kita. Seronoknya Nadia. Betul tu. Kalau kita menyentuh tentang siaran TV, ia akan bertambah dan bertambah lagi. Katanya sampai ke 30 siaran. Jadi maksudnya anda tidak perlu lagi membuat bayaran bulanan untuk siaran-siaran TV yang sebelum ini. Boleh tamatkan perkhidmatan, gunakan sahaja My Free View. Dan sekarang kita nak umumkan bahawa 30 unit sudah terjual. Stok kita semakin berkurangan dan anda yang bakal terjejas, jangan risau. Kalau anda menggunakan TV seperti ini, anda masih lagi boleh mendapat siaran digital yang jelas dengan menggunakan decoder ini. Ya. Kalau anda lihat, cara penyambungannya mudah untuk makcik-makcik dan kakak-kakak di luar sana yang mungkin dah tak ada acik abang. Betul. Ataupun yang belum mendirikan rumah tangga, risau nak pasang payah dan sebagainya, hanya perlu masukkan sahaja. Anda lihat yang kuning dan juga yang putih. Kalau yang kuning, ha, cocok set masuk yang kuning tu. Yang putih, masuk je yang putih tu. Dah pun selesai, anda sudah boleh tonton seperti biasa. Ianya begitu mudah sekali. Dan yang paling penting, mendapat kelulusan SIRIM dan juga MCMC. Belilah dan gunalah tanpa was-was. Wah, dan betul. Di luar sana sekarang sedang hujan. Tetapi kita masih lagi mampu untuk menerima siaran dengan begitu jelas sekali. Yes, betul. Saya sangat setuju. Dan inilah dia pengumuman yang penting sekali. Pada 30 September 2019, kawasan-kawasan yang terlibat adalah seperti Melaka, Johor, Negeri Sembilan dan sebagainya. Dan juga pada 14 Oktober, kawasan timur dan juga utara juga akan terkesan. Malah bukan itu sahaja, kawasan Sabah dan Sarawak bakal terkesan pada 31 Oktober, tak lama lagi. Betul tu. Dan hari ini kita cukup bertuah sekali kerana kita ada Encik Faisal Hamdi, Timbalan Pengarah Jabatan Penciptaan Digital dan Platform Pengedaran MCMC, untuk berkongsi dengan anda bahawa ini sebenarnya merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Bukan kami di CJ Workshop yang buat-buat cerita kata perubahan daripada analog ke digital dan sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Okey, kita nak kongsikan sedikit pelaksanaan yang dilakukan di Langkawi pada 21 hari bulan Julai lalu. Setakat ini penerimaannya bagaimana? Reaksinya bagaimana? Rakyat di Langkawi telah menerima penutupan siaran analog ini dengan sangat positif. Semasa kita menutup siaran analog itu, panggilan telefon yang dipanggil ke talian khidmat pelanggan telah meningkat secara mendadak. Bukan disebabkan oleh aduan, tetapi lebih banyak kepada pertanyaan. Bagaimana nak mendapatkan siaran digital MyFreeView? Kan, di mana nak beli, macam mana nak pasang, kan? Tak ada aduan yang apa, komplain lah pasal penutupan siaran TV analog tu. Jadi kami rasa ini semua disebabkan oleh kempen pendidikan kesedaran yang kita telah buat di sana dengan agresif. Betul. Jadi semua orang sedar akan perlunya bertukar kepada siaran digital MyFreeView. Alhamdulillah, maksudnya penerimaan dan orang faham apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan bersama. Kerana kalau kita tengok seisi keluarga sebenarnya meluangkan masa di depan kaca TV itu, jumlah masa dia tu sangat panjang sebenarnya. Ya. Jadi sangat penting untuk menerima kualiti yang terbaik. Dan saya nak tanyakan sedikit di sini, kenapa? Kenapa ianya dilakukan secara berperingkat? Kita
tidak perlu membuatnya secara tergesa-gesa kerana kita perlu membuat perancangan yang teliti. Kita memerlukan memberi peluang kepada rakyat untuk lebih bersedia untuk bertukar kepada siaran TV digital. Dan kita juga mempunyai sebanyak 97 tapak pemancaran TV analog di seluruh negara ini. Jadi perlu buat secara berperingkat. Betul. Tak boleh nak buat serentak. Jangan terkejut macam tu, kan? Terkejut. Sebab semua itu kena buat secara fizikal. Maksudnya orang kena pergi ke sana untuk menutup siaran TV analog itu. Jadi bukan sahaja Malaysia yang membuat pendekatan sebegini. Negara-negara lain juga yang telah menutup siaran TV analog dan telah beralih pada siaran digital sepenuhnya juga membuat secara berperingkat. Tak ada yang buat secara serentak. Betul tu. Setakat ini tarikh pengumuman baru yang kita kongsikan tadi, adakah akan berlaku lagi penukaran ataupun setakat ini itulah tarikh yang sudah ditetapkan untuk serata Malaysia? InsyaAllah itu adalah tarikh yang telah dimuktamadkan. Ya? Dan tak ada lagi tarikh baru. Jadi semua orang perlulah bersiap sedia mengikut tarikh tersebut. Maksudnya terakhir 31 Oktober serata Malaysia sudah bermula penukaran daripada analog ke digital. Maksudnya secara sepenuhnya. Okey, jadi sekarang kita nak beritahu kepada anda tujuan kita membawa tetamu khas di studio hari ini untuk berkongsi dengan anda. Jadi kita semua tahu, kita tidak nafikan bahawa ada kawasan-kawasan tertentu yang masih lagi tidak jelas, masih lagi tidak tahu, seperti dikatakan ramai yang bertelefon bertanya bagaimana untuk menukar daripada siaran analog kepada digital agar tidak terganggu siaran kita, agar tidak terganggu hidup kita. Jadi kejap lagi kita akan sambung lagi persoalan seterusnya. Apa akan terjadi kalau kita tak tukar, kita tak persiapkan diri kita, ya? Kita akan dengarkan jawapannya sebentar saja nanti. Tetapi kita nak bersama dengan Tahira dulu. Apa yang ada di sana, pada Tahira? Kali ini sebenarnya anda kena dapatkan dengan cepat sekali kerana 80 unit telah berjaya dijual dan kau kita sekarang memang semakin busy dan semakin sesak. Di sini anda jangan tunggu lagi. Sebab apa? Kalau di sini kita boleh tengok, jangan tunggu sehingga Oktober. Siaran analog akan tamat dan tarikh-tarikhnya seperti yang kita sebutkan tadi. Dan anda yang mungkin risau tentang berapa harganya, RM109 sahaja dan ianya tidak ada bayaran bil bulanan. Memang cukup hebat sekali. Betul tu. Ini dia set lengkap RM109 sahaja untuk anda. Ya, orang kata siapkan payung sebelum hujan. Betul. Tanpa bayaran bulanan dan penghantaran percuma ke rumah untuk anda. Betul tu. Kalau anda tengok di sini, ketulilan juga diperakui dan diluluskan oleh Sirim dan juga MCMC oleh My Free View. Ini dia, kita nak anda semua cepat-cepat dapatkan sekarang. Jangan tunggu sehingga Oktober nanti bila TV dah tak nampak apa, barulah kita nak panik cari. Orang nak hantar 3 hingga 5 hari lagi tak dapat kita tonton TV. Tak dapat tengok drama kita. Tapi semalam kan, selepas orang kata siaran langsung semalam, kita dah berjaya jual sebanyak 35,000 unit. Jadi kepada anda yang belum bertukar, cepat bertukar sekarang, dapatkan decoder ini di CJ Wow Shop. It's 10 PM. Apa dah jadi? Alamak, mulai Oktober, siaran analog TV akan dihentikan sepenuhnya. TV anda akan jadi seperti ini. Tiada isyarat, anda tidak boleh menonton sebarang rancangan. Siaran akan ditukar kepada digital sepenuhnya. Jika anda ingin menonton, anda perlukan decoder. Sekarang adalah waktu dan peluang yang terbaik untuk anda bertukar. CJ Wow Shop menawarkan anda decoder berkualiti tinggi dengan tulisan MCMC dan Sirim. Tak kira sama ada TV anda baru, TV lama, TV besar atau TV kecil. Dengan decoder ini, anda bakal menikmati imej kualiti HD dan kualiti audio yang jauh lebih jelas. Dengan platform My Preview, anda akan mendapat pelbagai saluran hiburan dan informasi termasuk stesen radio. Bayar sekali tanpa bayaran bulanan, percuma sepanjang hayat. Beli seket DPP decoder hanya RM109 sahaja. Apa tunggu lagi? Telefon kami 1800-180808 atau ke aplikasi kami CJ Wow Shop. Tidak mesti ada wow! Kepada anda, ya, pengumuman penting anda yang masih lagi belum tahu, masih lagi belum mempersiapkan diri anda. Tidak lama lagi, iaitu 31 hari bulan Oktober, secara keseluruhan di serata Malaysia, anda tidak boleh lagi menonton siaran analog. Siaran TV anda sedang tonton sekarang merupakan siaran analog, kecuali anda sudah bersedia untuk menerima siaran TV digital. Dan ini adalah tarikh-tarikh penting. Ya. Kita lihat hujung bulan ini, 30 hari bulan September. Kita ada wilayah Persekutuan, kita ada Selangor, kita ada Johor, kita ada Melaka. Ini adalah pada tarikh 30 September. Dan pada 14 Oktober,
apa pula kawasan utara dan juga timur juga bakal terkesan seperti Penang, Kedah dan juga kita ada orang kata ada Pahang, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Perlis dan sebagainya. Bukan itu sahaja, 31 Oktober seperti yang Nadia cakapkan tadi, seluruh Malaysia bakal terkesan iaitu Sabah dan Sarawak juga telah pun bermula secara berperingkat ya. Ini dia kita tengok perbezaan antara siaran analog. Kita bagi TV yang sama. Tengok tu TV yang sama, siaran analog kita tidak jelas macam mana. Kadang-kadang kita pakai TV lebih pun, kalau kita punya TV tak boleh terima siaran siaran digital, kita tidak akan boleh tonton TV seperti biasa. Siaran digital ini lebih jelas dan yang paling penting anda boleh menonton siaran digital My Freeview. Ada siaran hingga 13 siaran dan akan bertambah-tambah lagi hingga ke sampai 30 siaran. Saya setuju. Sebab apa keadaan setakat ini kan, kalau anda tengok kita ada 13 siaran. Ada macam-macam TV 1, TV 2, TV 3 HD. Yang paling best untuk abang-abang di luar sana, RTM HD. Yang betul. Itu percuma juga. Lepas ini, tu ini dia. Betul tu. Yang paling best. Saya pun dah bosan bayar bil bulan-bulan. 300. Ya, saya nak jimat sedikit. Jadi saya hanya tonton My Freeview saja yang tidak ada charge bil bulanan. Betul. Ianya percuma. Tidak ada charge yang sembunyi. Sekali bayar RM109 saja, anda boleh tonton TV anda. Betul. 120 unit telah berjaya dijual. Ramai orang yang dah tahu sebenarnya mereka orang kata lebih rela untuk mengambil langkah yang cepat ataupun bersiap sedia sekarang sebelum dipadamkan. Jadi pada anda yang mungkin suka sangat tengok TV, memang tiap-tiap hari kena ngadap TV, kena cepat-cepat lakukan tindakan. Sebab apa? Kita tak tahu bila stok kita akan habis. Kita tak tahu bila mereka di luar sana mungkin jual lebih mahal dan sebagainya. Betul. Dan tidak dinafikan di tahun 2019 ini, TV ataupun menonton TV merupakan sesuatu yang orang kata wajib. Wajib. Kita seisi keluarga meluangkan masa kat mana? Depan TV. Depan tengok TV. Drama sama-sama. Kadang-kadang tengok drama episod 29, tiba-tiba episod 30 dah nak habis dah tu. Tiba-tiba siaran analog kena potong. Anda tidak boleh tonton episod terakhir drama kegemaran anda. Sedih. Tak apa, sabar-sabar kesiannya. Yang paling penting ada decoder digital ini tak ada masalah. Ada yang juga mempunyai masalah dengan remote control. Okey, kakak-kakak, abang-abang masukkan bateri negatif dahulu baru masukkan yang positif. Dan juga jangan lupa untuk tukar input ataupun HDMI di TV anda. Baru kita dapat menonton siaran daripada My Freeview ini. Betul tu. Kalau yang ada TV kotak dekat rumah tu pun boleh pakai. Betul. Ya akak-akak, kalau remote dekat rumah tu dah rosak, anak Asyik campak-campak, bila dapat orang kata remote decoder baru ni, kita boleh gunakan ini untuk menukar siaran kita. Yes. Jadi bayangkan ya, cukup untung sekali belanja RM109, kita potong yang bil bulanan kat rumah tu, jimat buat beli susu anak. Betul. Lagi bagus ya. Saya sangat setuju sekali. Jadi anda kepada yang belum dapatkan lagi ataupun yang baru tahu, inilah dia, bersediakah anda? Siaran analog akan tamat Oktober ini. Inilah masa untuk bertukar ke decoder digital My Freeview. Dan tawaran eksklusif ini, kita bawakan set decoder digital jenama Green Packet untuk anda. Image lebih cantik dan juga resolusi lebih tinggi, audio juga berkualiti tinggi. Ha, siapa yang tak nak gambar jelas, bunyi sedap? Ha, dan kita ada 13 siaran TV dan 6 siaran radio untuk anda tanpa bayaran bulanan. Betul, saya paling suka yang ini. Sebab apa? Bayar RM109 sahaja. Lepas tu bulan-bulan tak payah bayar dah. Sekarang ni ha, tengok tu, jualan kita masih ke 35,000 unit tau. Betul tu. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kita nak ingatkan kepada anda dan kita ada data ya, yang ingin kita kongsikan dengan anda. Betul. Data yang diterima mendapati bahawa mereka di Sabah dan Sarawak antara yang tarikh-tarikh terakhir ni masih lagi belum mempersiapkan diri. Betul. Kenapa? Di kawasan Kelantan, di kawasan Terengganu juga ramai yang masih lagi belum tahu tentang peralihan siaran analog ke digital ini ya. Sebenarnya anda harus tahu bahawa tarikh-tarikh yang kita kongsikan ini merupakan pengumuman rasmi yang sudah dibuat pada 30 hari bulan September di kawasan yang bawah-bawah ni kan. Nampak tak wilayah Persekutuan? Betul. Kita ada Selatan, Selangor, kita ada Johor, kita ada Melaka. Ya. Untuk tarikh seterusnya, kita ada 14 hari bulan Oktober. Betul. 14 hari bulan Oktober ni kita ada juga kawasan-kawasan seperti utara dan timur juga terkesan. Bukan itu sahaja, pada 31 Oktober 2019, Sabah dan Sarawak juga mungkin akan terkesan. Ini memang kata siaran analog dah tak ada langsung dah. Betul lepas tu, ni. Betul. Taira, ramai lagi yang telefon macam, analog saya terkesan ke? Kalau dia berubah daripada analog ke digital? Analog apa? Apa beza dia analog
analog dengan digital. Okey akak-akak, analog ni teknologi lama untuk kita memancarkan siaran kita. Mm-hmm. Dulu kita guna siaran analog. Siaran analog setelah kita beralih kepada siaran digital, apa akan terjadi? Mm-hmm. Sama ada ia akan menjadi nampak sikit-sikit ataupun sesetengah kawasan ya, anda tidak boleh tonton sama sekali. Dia akan jadi hitam, nampak bersemut ya. Dan yang paling penting, kita tidak boleh bezakan lagi warnanya. Muka ni hero mana ni? Sekali bukan hero, bapa hero rupanya. Tak nampak dia punya muka ya. Dia tengah menangis atau ketawa pun kita tak tahu sebab apa. Bunyi dia kadang-kadang set-set, set-set gitu kan. Betul. Yang ini pula kalau tengok siaran digital ini, saluran yang sama dengan Nadia juga. Tapi saya punya nampak jelas. Kakak pakai baju kuning, kakak pakai tudung kelabu, abang pakai spek mata, apa benda yang tulis kat bawah, semua saya boleh tengok juga. Dan yang paling bestnya tentang kita punya orang kata siaran pada kali ini adalah anda boleh tengok kita ada siaran nombor 1. Lepas tu kita ada juga TV 2. Ini adalah channel-channel yang ada. Dan kita ada TV 3 HD. Anda boleh tengok dekat sini. TV 3 HD kami tunjukkan kepada anda. Ha, HD juga itu maksudnya kakak. High definition. Betul. Kualiti jelas sekali. Betul. Dan yang paling istimewanya kali ini kami menawarkan kepada anda RTM HD Sport. Kakak-kakak, abang-abang tak perlu bayar yuran bulanan. Tahira, ini sukansi tak lama lagi ni. Kita kena tengok siaran yang jelas ya. Dan untuk pengetahuan anda, selama ni kalau anda bayar bil bulanan ya, dah sampai masa, saya tahu ramai yang kata alah bayar titik bulan pun dah lah mahal, 2-3 ratus, bukannya ada masa nak tengok 5 minit. Tengok 5 minit. Selalu kita tengok TV bila kita tengok berita TV 3 dan sebagainya. Betul. Ya. Jadi kalau kita dah ada My Free View ini, anda boleh tonton siaran-siaran tersebut tanpa bil bulanan ya. Betul. Dan ada sebanyak 13 siaran secara keseluruhan, 6 siaran radio. Okey, dan katanya ia akan berkembang dan bertambah-tambah biak lagi sampai ke 30 siaran lagi. Betul. Saya sangat-sangat setuju sekali kepada anda. Adalah ni adalah bayaran bil bulanan tidak ada ya. Dia percuma. Maksudnya anda beli bayar sekali saja RM109 boleh digunakan seumur hidup anda. Selagi ada rancangan kita punya daripada My Free View ni, makin lama makin bertambah. Entah tak lama lagi movie free pun ada. Betul tu. Kita nak kongsi dengan anda berapa tadi? 180 unit dah terjual. Okey, ramai makcik-makcik yang menonton, dia kata alah makcik tak adalah TV-TV yang flat yang Philippines tu. Jangan risau. TV kotak yang zaman dulu ni sebab apa? Mak-mak kita dia ada konsep, tema dia. Selagi boleh pakai jangan buang. Betul. Sama juga suami selagi okey jangan tukar. Dulu tak ada siaran, dia ketuk-ketuk aja. Betul. Sekarang tak payah risau. Tak payah ketuk makcik-makcik. Kalau dah TV macam ni kadang-kadang remote dia pun dah usang, kadang-kadang tak ada remote, kena bangun tekan sini. Makcik, kalau dah tukar decoder ni makcik, remote dekat Tahira. Tahira boleh tukar hands free. Yalah bila dah tua, lutut dah berketar, TV pun dah tua, kita pun dah tua. Tak payah bangun-bangun, kita tukar siaran. Tahira sila tukar siaran. Saya tukar siaran dekat sini pun tak ada masalah. Di mana nak buka orang kata TV 2 boleh. Lepas tu tengok warna dia. Ui, merahnya. Ya, walaupun TV zaman dulu tengok tu Tahira. Betul. Biru, tukar merah, lagi. Gigi dia. Semua nampak. TV 3 HD pun boleh tengok juga. Maksudnya dengan TV lama ni pun high definition tetap juga kita boleh tengok. Lepas tu Tahira, makcik tanya macam mana nak pasang lah. Makcik tak reti lah. Nak cocok-cocok kat mana ni. Kalau TV zaman dulu kan lubang dia kat depan. TV baru lubang dia kat belakang. Okey, yang kuning masuk kuning, yang putih masuk putih. Kan senang tu, kita cocok je balik. Okey, lepas tu kita teruskan, kita cocok. Allah, tertekan pula lubang kat sini. Lepas tu kita tukarkan saja input kita. Nanti kita tukar input. Okey, makcik, ini yang paling penting sekali. Kalau kita beli decoder di luar. Okey, decoder di luar kadang-kadang tidak ada kelulusan SIRIM dan juga MCMC. Tapi ini kita ada kelulusan. Jadi anda tak perlu risau. Betul, anda boleh tengok dekat sini. Kita ada kelulusan SIRIM dan juga MCMC kepada anda yang di luar sana. Kalau beli dekat luar, takut tak sahih. Nanti kena tangkap tau. Yang di sini semua ini akan berikan kepada anda set lengkap RM109 saja tanpa bayaran bil bulanan. Dan juga penghantaran juga percuma ke rumah anda. Maksudnya tak payah keluar bayar tiket parking ke apa. Betul tu. Ini dia ketulenan diperakui. Sekali lagi kita nak bagi tahu talian kita penuh sesak sekarang. Anda harus menghubungi kami sekarang ya. Betul tu. Dengan ini dapatkan sekarang juga. Jangan tunggu sehingga Oktober ini. Ingat stok kami sangat terhad. Mari kita lihat siaran lepas rekod jualan lebih 35,000 unit ya. Wow. Menunjukkan bahawa ini bukan lagi satu kehendak. Ini keperluan. Jadi anda kena dapatkan sekarang juga. Terus dapatkan melalui aplikasi kami CJ Wowshop. Yeah.
ini dia kami bawakan kepada anda siaran lebih jelas untuk proses peralihan daripada siaran analog kepada digital. Anda tidak perlu risau, betul, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Ini proses yang normal. Cuma kita kena persiapkan diri kita. Bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan decoder green packet ini, ya. Betul. Memudahkan peralihan di mana siaran TV anda akan menjadi lebih jelas. Warna-warna akan nampak dengan lebih ketara. Yes, dan betul, ini antara masalah. Anak-anak sakit mata, tiba-tiba tengok umur 12 tahun dah mata dah pakai cermin mata. Betul. Sebab apa? Tak nampak. Bila tak nampak, mereka pergi dekat. Mereka tengok TV dekat. Ya, bila pergi dekat, tak ada bezanya juga. Kalau tak nampak, tetap dah tak nampak. Betul. Ya. Sebab itulah anda kena bertukar sekarang juga. Seperti yang kita tahu, sebenarnya televisyen ini menjadi medium utama kepada ibu dan ayah kita, betul, yang tak tahu lagi menggunakan social media. Jadi TV ni diorang kena ada, nak tengok berita, nak tengok drama, nak tengok apa bola dan sebagainya. Jadi mereka pun laju-laju dapat tu yang pasal 200 unit dah dijual ni. Betul tu. Dan harga yang kita tawarkan cuma RM109. Anda bayangkan bil bulanan yang anda kena bayar tiap-tiap bulan. Betul. Okey, bil bulanan itu anda cuma bayar RM109. Tidak ada bil bulanan untuk anda tonton My Preview, ya. Kalau anda sudah lama memasang niat untuk memberhentikan penikmatan siaran berbayar, inilah dia masanya. Masa saya dekat, betul, rumah, saya tak ada dah siaran berbayar. Saya pun tak ada dah. Saya kadang-kadang tak ada masa kita tengok berita. Kadang-kadang kan, anak tengok kartun je dan sebagainya. Jadi, kalau kita beli decoder ni, jauh lebih mudah. Dan betul, pemasangan dia pun tak rumit, tak susah, senang. Betul. Ini adalah orang kata salah satu cara di mana anda kena dapatkan supaya kita dapat tengok TV macam tengok wayang. Tak payah lagi keluar rumah bayar RM19 untuk satu tiket, kakak. Duduk rumah saja, image dia dah macam resolusi yang kat wayang tu, ha. Betul. Dan siaran digital ini sebenarnya boleh dipasang di apa-apa jenis TV, yang kecil, yang besar, yang panjang, yang nipis, yang tebal, semuanya boleh. Maksudnya tak payah bazir ribu-ribu ringgit, tak, betul, payah beli TV mahal-mahal. Betul. Beli ni je. Ha, kalau lama dah nak tunggu kan, kata nak beli TV baru, nak beli TV baru belum mampu, tak payah beli. Tak payah. Okey, dapatkan decoder dulu, cuba dulu pakai. Okey, ianya begitu mudah sekali, dan perbezaan antara TV analog dan juga TV digital ni memang cukup ketara. Betul. Kalau negara-negara di luar, ia juga dilakukan secara berperingkat seperti di Malaysia. Cuma kitalah kena persiapkan diri. Dan ini adalah feedback, betul, ataupun yang kita terima daripada ramai, rata-rata, yes, memberikan 4 hingga 5 bintang. Betul. Dia kata memang bagus, kualiti bagus, nampak memang puas hati. Decoder berfungsi dengan baik, dapat tengok semua channel dengan jelas. Wow, terima kasih atas feedback yang anda berikan. Kepada anda yang belum lagi dapatkan atau mungkin tertanya-tanya kenapa saya kena dapatkan, ini adalah wajib. Bukan perintah kami, yang ini orang kata pengumuman yang telah rasmi dikeluarkan. Betul. Kalau kita tengok di berita-berita, pengumuman sudah dimulakan untuk anda mempersiapkan diri anda. Jadi anda kena tahu, ya, anda harus mendapatkan decoder ini hari ini. RM109 saja. Hubungi kami sekarang di CJ Wow Shop. Apa dah jadi? Alamak, mulai Oktober, siaran Android TV akan dihentikan sepenuhnya. TV anda akan jadi seperti ini. Tiada isyarat, anda tidak boleh menonton sebarang rancangan. Siaran akan ditukar kepada digital sepenuhnya. Jika anda ingin menonton, anda perlukan decoder. Sekarang adalah waktu dan peluang yang terbaik untuk anda bertukar. CJ Wow Shop menawarkan anda decoder berkualiti tinggi dengan tulisan MCMC dan Sirin. Tak kira sama ada TV anda baru, TV lama, TV besar atau TV kecil. Dengan decoder ini, anda bakal menikmati imej kualiti HD dan kualiti audio yang jauh lebih jelas. Dengan platform My Preview, anda akan mendapat pelbagai saluran hiburan dan informasi termasuk stesen radio. Bayar sekali tanpa bayaran bulanan, percuma sepanjang hayat. Green Packet DPT Decoder hanya RM109 sahaja. Apa tunggu lagi? Telefon kami 1-800-1808-088 atau ke aplikasi kami CJ Wow Shop. Tidak mesti ada wow. Okey, nampak tak Nadia? Saira, jap. Boleh tak? Awak buat apa ni? Saya dah cucuk dah dekat belakang ni, ha, tapi apa? Tak keluar pula siaran dia. Apa awak buat, Saira? Awak Saira, ha. jap. Duduk datang depan. Kenapa? Awak tak tengok berita ke? Awak tak tahu ke bahawa ini
inilah yang akan terjadi sekiranya anda tidak mempersiapkan diri anda untuk peralihan daripada siaran analog ke siaran digital. Ya. Betul. Di Langkawi pada Julai yang lalu sudah pun dilaksanakan secara keseluruhan. Dan tadi saya interview kan, katanya penduduk Langkawi begitu gembira sekali dengan hasilnya. Sebab apa? Diorang dah mempersiapkan diri mereka. Tetapi tarikh-tarikh baru, pengumuman baru sudah pun dibuat. Dan ini adalah final order. Maksudnya arahan terakhir. Betul. 30 September kawasan sini. Siapa yang duduk sini? Ha, dekat Selangor, Shah Alam, wilayah Persekutuan. Kita ada Johor, kita ada Melaka. Ya. Semua pada 30 September. 14 Oktober kawasan-kawasan ke atas ni. Kelantan, Terengganu. Kita ada semualah yang ke atas tu. Orang Kelantan, berapa tak beli lagi. Yang ini pun kita tengok dekat sini memang puas hati. Tak payahlah lagi risau tak nampak hero kegemaran. Tak payah lagi risau bola sepak tak dapat tengok. Anak-anak nak tengok kartun 24 jam pun tak ada masalah. Dan dengan ini sebenarnya Nadia telah bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. Silakan Nadia. Betul tu, kita masih lagi bersama dengan Encik Faisal Hamdi, Timbalan Pengarah Jabatan Penciptaan Digital dan Platform Pengedaran MCMC. Ini sesuatu yang sangat perlu untuk kita bincangkan dan dedahkan kepada masyarakat di luar sana. Saya nak tanyalah, setakat ini berapa ramai yang sudah tahu? Adakah masih lagi ada ramai yang tidak tahu dan panggilan-panggilan masih lagi dibuat untuk bertanyakan tentang peralihan isu daripada siaran analog kepada siaran digital? Memang banyak pertanyaan yang diterima oleh talian khidmat pelanggan berkenaan dengan peralihan siaran TV digital ini. Jadi kesediaan orang ramai perlu kita membuat mereka bersedia. Betul. Ya, knowledge dengan is knowledge important. Yes, betul. Dan juga kita telah membuat kajian ataupun kaji selidik pada penghujung Julai tahun ini. Dekoder yang pemilik-pemilik yang telah memiliki dekoder sebanyak 50% telah memasangnya. 50% sahaja yang sudah bersedia. Yes, manakala 50% lagi tidak bersedia. Saya nak tanya, bagi soalan bagi pihak 50% lagi ni yang belum bersedia ni, apa akan terjadi kepada siaran mereka sekiranya mereka tidak melakukan peralihan daripada analog ke digital? Bila berlakunya nanti penutupan siaran TV analog nanti, skrin yang akan diterima adalah gelap. Ya? Gelap dan juga ada bintik-bintik putih macam semut-semut tadi yang bergerak tu, langsung tiada siaran. Jadi mereka perlu bertukar segera kepada siaran TV digital. Betul. Tapi tidak dinafikanlah. Kalau diorang nak tengok TV boleh jugalah. Tapi tak ada siaran lah. Tengok TV aje lah. Tengok TV. Ya, betul. Tengok itu perkataannya. Tengok TV semata tapi tidak ada siaran. Ya. Dan kita juga diberitahu dari segi kuantiti dan juga kualiti, tidak lama lagi akan ada penambahan dari segi saluran digital. Adakah ini benar? Ya, tepat sekali. Sebab teknologi digital ni dia adalah seiring dengan perkembangan semasa. Betul. Siaran digital MyFreeView ini kesemuanya akan dipertingkatkan dia punya mutu perkhidmatan kepada siaran HD. Jadi kalau kita bandingkan dengan analog kepada SD dan kepada HD adalah jauh lebih jelas. Betul. Gambar adalah lebih cantik lagi dan audio dia turut lebih jelas lagi. Betul. Ya, kalau kita lihat macam Nadia, ya, kalau nampak cantik bila dah tukar pada HD jauh lebih cantik lagi. Jauh lebih cantik. Itu yang saya nak anda kena tukar. Kalau tidak saya tak cantik dekat kaca TV ni macam mana? Ini benda penting ni. Dan sekarang kita nak umumkan bahawa 250 unit sudah pun terjual. Saya boleh katakan masih lagi tidak cukup. Kerana daripada data-data yang kita terima juga mendapati bahawa ramai lagi masih lagi belum membuat persediaan dan tak kurang juga ramai yang mendapatkan dekoder-dekoder yang tidak diiktiraf oleh Sirim dan juga MCMC. Boleh kongsikan sedikit pandangan Encik Faisal tentang isu ini? Memang kita dapati banyak lambakan dekoder yang tidak mendapat piawaian ataupun persijilan daripada Sirim MCMC. Jadi saya nak tekankan di sini iaitu ianya merupakan satu kesalahan yang serius kerana mengikut peraturan komunikasi dan multimedia kurungan standard teknik tahun 2000 di bawah para 16, jika disabitkan kesalahan
untuk mereka yang menjual dan menggunakan peranti atau peralatan multimedia yang tidak memiliki persetujuan SIRIM atau MCMC, dia boleh didenda, dikenakan penalti sebanyak RM100,000 atau penjara selama 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Betul tu. Jadi anda yang sedang menonton, awas ya, awas. Jangan cuba-cuba mendapatkan peranti ataupun decoder yang tidak diiktiraf oleh SIRIM dan juga MCMC ya. Dan mungkin kita juga nak sedikit nasihat. Nasihat untuk mereka di luar sana yang masih lagi belum, orang kata, nak beralih daripada analog ke digital. Sebab dia kata, alah, lambat lagi, tarikh mungkin berubah dan sebagainya. Mungkin ada nasihat untuk mereka. Okey. Janganlah bertangguh lagi. Walaupun kita faham, rakyat Malaysia ni mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang selalu buat perkara last minute. Nak tunggu tarikh 31 hari bulan, baru nak tukar. Kalau masa tu mungkin kemungkinannya decoder pun dah habis dekat pasaran. Betul. Ataupun mungkin IDTV atau TV yang ada built-in set-top box dalamnya juga dah tak ada stok. Betul. Ataupun harga meningkat harga sebab dia tengok demand last minute kan? Boleh berlaku juga. Dan nak panggil orang untuk memasang, installer untuk pasang, mungkin diorang pun sibuk. Sebab banyak sangat dapat job. Betul. Kan? Jadi dah tak boleh nak cope ataupun cope dengan apa order yang job yang nak diberi. Jadi seelok-eloknya kita persiapkan seawal mungkin. Dan sekali lagi kita nak kongsikan pengumuman tarikh baru ya. Ini adalah pengumuman rasmi pada 30 hari bulan September. Kita tengok ya. Kita ada wilayah persekutuan, kita ada Selangor, kita ada Johor, kita ada Melaka dan 14 hari bulan Oktober. Okey, kita tengok sendiri, kita ada Kedah, Pulau Pinang, Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu dan seterusnya 31 hari bulan Oktober Sabah, Sarawak. Dan data yang kita perolehi bahawa di kawasan-kawasan pada 14 Oktober dan 31 Oktober masih lagi belum bersedia. Jadi kalau talian kita sibuk, ramai sekarang dah dengar siaran kita, alhamdulillah mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka cuba untuk menembusi talian. Tetapi katanya talian kita sibuk. Nak tahu bagaimana, Tahira, sila kongsikan bersama dengan mereka. Senang sahaja. Kalau talian kita sibuk, anda semua tak perlu buat apa-apa. Hanya duduk dekat sofa itu, muat turun sahaja aplikasi kami CJ WhatsApp. Dekat situ boleh tengok, dekat sini saya tunjukkan kepada kakak-kakak. Nampak saja ini, okey, kita boleh baca juga, scroll ke atas, ada juga cara-cara macam mana nak pasang apa benda, bingkisan-bingkisan berita semua ada, tentang remote control pun ada, tidak ada masalah. Apa yang perlu anda lakukan adalah tekankan sahaja butang berwarna merah itu buy now ini, masukkan maklumat peribadi anda dan kita akan hantar dekat depan rumah anda secara percuma. Dan ingat, RM109 ini bayarannya hanya sekali sahaja seumur hidup dan tidak ada bayaran bil bulanan. Itulah sebenarnya pilihan yang tepat sekali. Ha, ini dia kami bawakan kepada anda ya, tanpa bayaran bil bulanan dan charge tersembunyi, set lengkap RM109 sahaja. Betul, tapi package eksklusif CJ Wow Shop kami berikan kepada anda, set RM109 dan tidak ada bayaran bil bulanan, penghantaran juga percuma. Betul tu, ini dia ya, ketulinan juga diperakui. Tadi kita dah dengar ada hukuman untuk anda yang mendapatkan peranti yang tidak diperakui. Jadi jangan risau, ini diluluskan oleh SIRIM dan juga MCMC. Betul tu, dapatkan sekarang juga, jangan tunggu sehingga Oktober ini, stok kami terhad. Ha, ini dia siaran lepas rekod jualan melebihi 35,000 unit. Wow, 35,000 orang sudah pun bersedia. Anda bila lagi? Kalau anda belum lagi, mari kita lihat. Ini adalah feedback daripada customer-customer kita yang sudah mendapatkannya. Dia bagi 4 atau 5 bintang dan juga senang dapat, senang nak pasang. Lepas tu cepat sampai, puas hati, decoder berfungsi dengan baik. Yang paling penting, dapat tengok semua channel dengan jelas. Betul tu. Okey, tadi kita dah dengar sendiri ya, antara masalah yang dihadapi sekiranya kita tidak beralih daripada siaran analog kepada siaran digital ya. Tidak lama lagi tarikh terakhir 31 hari bulan Oktober, anda sudah tidak boleh menonton siaran ya. Dia akan jadi hitam, bintik-bintik. Boleh tengok TV, tapi tengok TV lah, tak ada siaran. Betul, kesiannya. Kalau macam itu, baiklah kakak dapatkan sekarang juga decoder digital ini. Okey, bagi tadi yang cakap kita boleh tengok TV saja, tak ada siaran, macam bunyi pun, bunyi apa tahu, bunyi itu je yang kita dengar. Dia bunyi, dia tak tahu orang tu cakap apa ya. Oh, ada yang sekarang mengikuti drama-drama yang terkenal di slot-slot tertentu. Betul. Mungkin tidak boleh tonton, tiba-tiba ngam-ngam dia padam time tengah episod terakhir, memang Allah, nangis memang. Ya. Jadi kita siapkan payung sebelum hujan. Betul tu. Dan 280 unit telah berjaya dijual. Ramai sangat orang sebenarnya cuba menembusi talian kita, tapi sekarang talian kita memang sangat-sangat sesak. Daripada anda, saya memberikan alternatif yang mudah.
di mana anda boleh terus ke aplikasi kami, dapatkan satu set decoder digital ini bersama dengan remote control. Betul. Ada juga kabel-kabel yang tertentu di mana wanita tak payah minta tolong lelaki, boleh pasang sendiri. Betul tu. Dan saya anggap siaran hari ini saya di kalangan yang bertuah kerana mampu untuk menyampaikan kepada anda, ini adalah khidmat pesanan masyarakat kepada anda ya. Untuk anda yang masih lagi tidak tahu ya, kita akan mengalami peralihan keseluruhan daripada siaran analog kepada siaran digital ya. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Betul. Caranya mudah saja. Okey, anda hanya perlu dapatkan decoder harga RM109 saja, dan ini pengumuman penting, tarikh-tarikh, lokasi-lokasi. Kita tengok anda berada di mana. Sekiranya anda berada di Kelantan, siap-siaplah ya, sebab apa anda tidak boleh tonton. Terengganu, anda yang berada di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak, mengikut data masih ramai lagi mereka di Sabah dan Sarawak. Betul. Yang tidak mungkin mempersiapkan diri mereka. Ya. Jadi kita nak ingatkan kepada anda, anda kena siap-siapkan diri anda. Betul. Jangan tunggu 31 Oktober nanti. Betul, 31 Oktober nanti semua siaran ataupun seluruh Malaysia dia tidak ada dah siaran analog ya. Jadi anda kena risau. Tapi bagi anda yang telah mendapatkan tahniah, kami ucapkan 13 siaran percuma dan 6 siaran radio percuma telah berada di tangan anda. Maksudnya setelah tamatnya 31 Oktober dah habis satu tok analog yang anda dapatkan, tak payah risau lagi dah. Nak tengok drama, nak tengok bola, nak tengok kartun, semua boleh. Betul tu ya. Kalau anda yang selama ni mencari jalan untuk berhenti membayar siaran bulanan ya, inilah peluang untuk anda ya. Dan untuk anda yang menggunakan lebih daripada satu TV di luar sana, contohnya homestay, hotel-hotel ya, dan juga rumah-rumah yang mungkin ada banyak bilik, ada banyak TV, anda kena dapatkan sekarang. Takkanlah semua rumah nak pakai siaran, tiap-tiap TV dekat rumah tu nak pakai siaran berbayar. Berapalah pula mahal. Kalau satu bilik tu dah 300, kalau empat bilik dah berapa pula. Kali ini beli sahaja lebih daripada satu, boleh letak satu kat rumah mak. Kalau kat rumah tu ada 3-4 bilik, 4-4 bilik memerlukan decoder digital ini. Yang paling best, yang paling saya suka adalah dia punya kualiti dia. Betul. Ni Tahira, ada yang kata sebab TV kita mahal, nanti kita tunjuk. TV biasa-biasa TV pun ada. Boleh nampak dengan jelas ya. Betul. Dan ini adalah siaran bola yang anda akan terima, salah satu daripada RTM HD Sports ya. Anda boleh tonton siaran bola ataupun nanti sukan C tak lama lagi kan. Anda boleh tonton. Nampak tu dia punya rumput hijau nombor James 10. Saya pun tak tahu bola negara mana. Aku tak pernah tengok bola. Betul. Tapi yang pasti penggemar-penggemar penonton siaran bola, anda boleh tonton. Suami tak payah keluar rumah, duduk melekat kat rumah, tengok sahaja TV ya. Betul. Puas hati sekali. Bagi peminat drama pun boleh juga. Sebab apa? Okey, bayangkanlah kalau anda suka yang ni drama berepisod. Tiba-tiba hari ni Bak Kata Nadia tadi, episod terakhir pukul 8 malam. Habis tiba-tiba kita tutup. Betul. 8 malam. Anytime kita boleh tengok. Drama Filipin, drama Hindustan, drama Thailand. Sawadika, Kopkunka. Boleh, jangan risau. Tadi saya katakan sukan C tidak lama lagi. Anda juga boleh tonton dengan jelas ya. Dan ini dia, kita tengok F1 ke apa ni? Ya, kita ada RTM HD Sports untuk anda. Bukan sahaja itu, kita boleh tengok bermacam-macam lagi channel seperti OK, kita ada CJ Workshop dan sebagainya. TV3 kita pun TV3 HD tau. Bukan biasa-biasa. Akak, ini isu serius. Abang, ini isu serius. Lepas tarikh kita berikan kepada anda peralihan sepenuhnya di serata Malaysia, siaran TV analog sudah tidak boleh ditonton. Kebanyakan TV yang anda sedang tonton sekarang menggunakan siaran analog ya. Tetapi kini 300 set sudah pun terjual. Tahniah kepada 300 orang yang sudah mendapatkan produk ini. Anda tidak akan mengalami masalah untuk menonton siaran digital lagi. Ya, kepada anda yang belum bertukar, cepat-cepat lakukan tindakan itu adalah kerana kita punya siaran bakal ditamatkan secara menyeluruh pada 31 Oktober 2019 nanti. Betul. Dan kita nak kongsikan sedikit apa perbezaan siaran analog dan digital dan kenapa kerajaan kita tiba-tiba nak tukar daripada analog pergi digital. Ini bukan cerita kita suka-suka, okey? Negara-negara lain rasmi dah buat lama dah secara rasmi. Kerana apa? Kelebihannya adalah siaran lebih jelas. Kita pun nak tengok pelakon-pelakon kesayangan kita, muka dia sebenarnya macam mana. Nak tengok warna kulit dia, nak tengok peluh, nak tengok air mata dia menitis. Bulu mata pun nak tengok. Bulu mata pelesu dia pakai ke bulu mata. Betul. Akak, kalau macam ni, saya pun tak kenal dah siapa dekat sini. Ini siaran apa? Indonesia ke Filipin ke? Saya pun tak tahu. Korea? Tak tahu juga. Yang penting suara pun terjejas juga ya. Jadi anda yang menonton siaran analog, ini belum teruk tau. Betul. Sebenarnya kalau dah diaktifkan sepenuhnya 31 Oktober, hitam. Tak nampak. Tapi siaran digital nampak. Bagaimana Tahira? Oh, kalau tadi awak tanya tadi bangsa apa, cerita apa ya? Cerita Melayu rupanya. Baru nampak dekat sini sebenarnya. Jelas 1, 2, 3, 4.
4.5, nak baca pun tak sakit mata. Anak-anak kita kalau nampak bintik-bintik tu, dia selalu duduk dekat depan TV dekat-dekat macam gini. Rosak mata, muda-muda dah pakai cermin mata. Okey, ada yang tanya siaran berapa yang kita dapat ni? Kita ada 13 channel dengan audio yang best, dengan kualiti dia, dengan color dia yang cantik. Memang boleh didapati menggunakan decoder digital. Saya nak tukar siaran, nak tunjuk kepada kakak-kakak semua. Ada TV 2. Ini dia kalau kita tengok dekat sini. Ini macam ala-ala TV berbayar ni tau. Tapi bukan ya. Ini adalah orang kata decoder digital. Betul. Bayarannya sekali saja digunakan seumur hidup. Betul. TV 3 HD pun ada. Betul. Dapat remote control untuk TV-TV dekat rumah yang mungkin remote controlnya dah rosak. Anak selalu campak aja. Okey, boleh gunakan remote control daripada decoder ini untuk menukar siaran anda. Ya. Betul. Dan saya suka sekali nak cerita pasal siaran-siaran di My Freeview. Ya. Yes. Ada sehingga 13 siaran yang anda boleh tonton. Dan tadi kita dah kongsikan, kita interview tadi kan. Kata sampai 30 siaran akan bertambah ya. Betul tu. Kalau anda tengok dekat sini, wah, kalau siaran bertambah seronoknya, saya dah lah bayar sekali je pakai seumur hidup. Lepas tu ada pula yang tanya berapa siaran dapat. 13 siaran percuma dan 6 siaran radio percuma anda akan dapat. Kita akan tambah lagi tak lama lagi. Ah, ni dia paling bestnya, bayaran bil bulanan seumur hidup tak ada. Bayar sekali saja, boleh guna, boleh tengok bila-bila masa. Betul tu. Dan yang paling penting untuk anda yang tidak ada ruang untuk meletakkan decoder, size decoder je ni cukup kecil sekali dan didatangkan dengan remote ini. Anda lihat, anda boleh menukar siaran anda dengan begitu mudah. Dan yang paling penting, ada kelulusan SIREM dan juga MCMC ya. Dan yang paling penting sekali, nampak tak TV kotak saya? Betul. Sebab apa? Kita kena buktikan kepada anda. Ada yang ingat kena pakai TV leper, TV yang besar ya, baru boleh menggunakan decoder ini. Akak-akak jangan risau ya, decoder ini boleh digunakan bersama dengan TV di rumah anda. Ini TV ada sentimental value. Betul. Contohnya mak-mak kita, dia sayang. Dia tak nak tukar TV. Mak dah biasa tengok TV ni. Mak tak nak tengok TV baru. Mak nak TV ni juga. Mak-mak kat kampung semua boleh dapatkan decoder. Anda akan dapat menonton siaran yang jelas. Nampak tak? Siaran dekat TV biasa ni pun kita boleh nampak dengan begitu jelas sekali ya. Saya suka dan saya gembira sekali untuk memberitahu kepada anda di luar sana bahawa harga yang anda kena bayar cuma RM109 sahaja ya. Betul. Dan ianya akan dihantar terus ke depan pintu rumah Tahira. Wah, specialnya kalau macam gini, mak saya tak payah tukar TV, jimat duit dia. RM109 sahaja. Dan sekarang ni kita nak umumkan kita dah berjaya dengan 350 unit. Betul. Wow. Tu anda memang membuat pembelian yang bijak. Bijak sekali. Anda pembelian bijak, bagi tahu kepada jiran-jiran anda, bagi tahu kepada adik-beradik, bagi tahu pada mak-mak kita, kita ada pengumuman penting. Dan ini bukan pengumuman kami, tengoklah di berita-berita setiap malam diumumkan dan diberitahu bahawa penukaran serata Malaysia daripada siaran TV analog ke TV digital ya akan bermula sepenuhnya. Betul. Okey, sepenuhnya sekarang dekat Langkawi dah Julai hari betul. Tu. 30 September kita tengok ya. Ha, kita ada kawasan-kawasan wilayah persekutuan Selangor. Betul. 14 Oktober kita ada utara dan juga timur. Betul. Yang paling best kita ada Pahang, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Pinang, ada Kedah dan juga 31 Oktober ada Sabah dan Sarawak. Betul. Jangan ingat yang kata Sabah Sarawak 31 Oktober tu maksudnya belum lagi dilaksanakan ya. Sudah ya. Ia sudah dilaksanakan secara berperingkat. Jangan heran kalau TV di rumah anda sudah tidak boleh ditonton. Eh, saya nak bagi tahu walaupun di situ dia tulis 14 Oktober 30 September, saya baru kembali dari Batu Pahat hari itu. Saya duduk dekat hotel, TV dia flat. Tapi saya tidak boleh tonton sebarang siaran sama sekali. Alamak. Dan tadi 35,000 unit. Kena tukar hotel. Ya, 35,000 unit sudah pun dijual dan ini adalah antara feedback yang diberikan oleh customer yang sudah mendapatkan. Betul. Kepada anda yang dah dapatkan, terima kasih kami ucapkan. Kepada yang belum, cepat-cepat mengambil tindakan. Terima kasih juga daripada saya, Tahira. Saya, Nadia Anwar. Teruskan membeli. Masih lagi ada peluang untuk anda. Sediakan payung sebelum hujan bersama dengan kami di CJ Workshop. Dapatkan decoder digital ini. Apa dah jadi? Alamak, mulai out.